Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang berbahagia Dato' Zainal Abidin bin Abu Hassan yang mewakili Ketua Usaha Negara. Yang berhormat rakan-rakan Menteri Muda. Yang berbahagia Dato' Haji Ismawi bin Ismuni yang mewakili Setiausaha Kejayaan Negeri. Yang berbahagia Dato' Sri Thomas Lau, CEO Blessed Builders Sdn Bhd. Yang berbahagia Dato' Tuki, Setiausaha Persekutuan. Dan seterusnya pegawai-pegawai kanan kerajaan, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, para pejabat awam yang saya hormati sekalian. Pertama, saya mengucap syukur kerana pada pagi ini saya diberi kehormatan untuk melancar satu lagi projek perumahan khas untuk pejabat awam di negeri Sarawak. Minggu lepas saya di Miri. Ini adalah projek yang kedua dilancarkan kita di negeri Sarawak ini. Sebagai latar belakang, skim projek perumahan pejabat awam adalah ilham daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib. Ia dilancarkan kerana pada masa kini harga rumah begitu melambung harganya. Dan kadang-kadang pegawai kerajaan tidak dapat membeli rumah yang ada di dalam pasaran disebabkan mereka tidak mampu untuk membeli rumah yang berkualiti dan seterusnya harga yang mampu dibeli oleh khasnya penjawat awam. Sebab itu, kerajaan yang prihatin dengan keadaan sedemikian mempunyai projek yang agak unik di mana kerajaan memberi sedikit subsidi dan seterusnya kerajaan membina rumah dengan kerjasama pihak swasta. Sebab itu, kalau kita lihat harga rumah PP1 AM ini harganya di bawah pasaran. It is below the market. And it is a lot of subsidy component provided by the government. And it is meant for the civil servant that the prices are beyond their reach. And therefore this project was launched dan saya mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengembangkan projek ini di Sarawak. Dan dalam rancangan kita, kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan pusat, kita tahu di mana letaknya tapak yang sesuai, strategic location, di mana kita boleh membekalkan rumah-rumah ini. Dan kerajaan persekutuan telah bersetuju untuk membina lebih 5,000 unit di negeri Sarawak, termasuklah di Kuching, di Miri dan juga tempat-tempat bandar besar. Ini akan membolehkan pegawai kerajaan untuk membeli rumah yang mampu dimiliki oleh mereka. Hari ini saya difahamkan bahawa harga rumah semuanya bawah RM300,000. Teres murah sikitlah daripada townhouse yang dibina, murah sikit daripada landed houses. Jadi ini bermakna kita ada dua pendekatan dan ini dapat membolehkan khasnya penjawat awam untuk memiliki rumah ini. Dan kalau kita nak kaji who are the civil servant who are entitled
Of course, it includes all government department lah. Semua penjawat-jawat, you are entitled. Termasuk government link company. Mereka layak untuk membeli rumah. Saya sedar bahawa RM5,000 tidak cukup. Saya yang sedar. Kita akan membina lebih pada RM5,000 apabila kita mendapat peruntukan kena it has a subsidy element. Tetapi saya percaya, saya ronding dengan Datuk Najib, saya kata, sir, in Sarawak we got the land, we are expanding our township, and therefore land is not a problem. You can build as many as you want in Sarawak. Kena untuk kemudahan para penjawat di negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, projek ini jumlahnya saya difahamkan bahawa 94 unit akan dibina, rumah teres 2 tingkat berkeluasan 1,360 persegi, kaki persegi, dan harganya RM299,300 lah. Singgit enggak kurang. Pandai jauh si Datuk. RM299,000. Dan seterusnya, kita membina 246 unit townhouses. Townhouses ini design yang berbeza. Mungkin Datuk sudah sono, I think this is one of the new trend. Di mana kita bangunkan rumah townhouses yang bertingkat-tingkat. Tapi it just like in London lah. Jadi murah tuang tu dah kedak London dah. Kena mempunyai rumah design yang dapat dimiliki oleh masyarakat kita. Dan harganya sudah tentu 30% murah daripada harga pasaran. Tuan-tuan dan puan-puan, di Sarawak ini kita banyak pendekatan kita to help the rakyat. Kita ada rumah ini khas untuk penjawat awam. Kita ada rumah mesra rakyat. Kita ada rumah PPR. Dan juga di Pekat Kerjaan Negeri, kita ada rumah spektra. Untuk mereka yang mempunyai pendapatan keluarga RM3,000 ke bawah. Dan sudah tentu ini dapat memberikan standard of living, rumah yang mampu dan berkualiti dimiliki oleh kita semua. Dan kerajaan negeri, kerajaan pusat akan terus berusaha untuk membekalkan rumah-rumah sedemikian. Untuk mereka yang bukan bekerja dengan kerajaan, kita ada projek-projek yang saya sebutkan tadi. Dan kerajaan negeri telah memberi peruntukan RM50 juta kepada Mutiara Mortgage and Finance untuk mereka orang awam membelikan rumah dan mendapat pinjaman. Ini khas special financing given by the state government. Kena untuk rumah mesra rakyat, rumah mampu milik, rumah PPR, kita juga berkendakkan dana untuk mereka mendapat pinjaman. Of course, the system is that many other banking system. Mesti bayar balik lah. Ni ada rumah peri. Mesti mendapat pinjaman dan kalau berapa pendapatan, maka kita beri ruang untuk mereka mendapat pinjaman. Dan saya rasa inilah satu-satunya kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan yang sedemikian. I think Sarawak is the only state having that sort of arrangement. Dan saya yakin bahawa kalau ekonomi kita baik, negeri kita mempunyai pendapatan daripada kegiatan ekonomi kita. Hasrat saya ialah untuk memberikan kemudahan kepada rakyat jelata. I am just continuing to nan policy that is people-centric. We want to give all the facilities for ordinary people to possess property and to have a good family. Ini harapan saya
dan saya akan terus usahakan ini. Kalau negeri Sarawak mendapat rezeki yang murah daripada kegiatan ekonomi di negeri Sarawak, saya akan gunakan apa yang ada untuk rakyat jelata. That's why I give a special allocation for people to get access to loan. Tapi mesti bayar balik lah. Jangan kerja negeri banyak duit sibuk bayar balik. Ya si dapat kerja, ya si pakai kita. Yang mesti ada accountability. Karena kalau bank Maybank, CIMB, RHB tidak dapat meluluskan walaupun rakyat kita mendapat pendapatan, saya rasa we have to intervene. Sebab itu kerajaan telah meluluskan peruntukan yang sedemikian untuk rakyat. Kerana apabila kita mulah ke Datuk, mungkin Tuhan akan nambah rezeki negeri Sarawak. Mana tahu dalam masa kebelakang ini setahun dua tu tengah ada ajak minyak lagi. Gas ditemu. Maknanya we got the revenue. Apabila kita nolong ke Datuk, Tuhan akan nolong kita. Dia dah tahu tengah ada ajak minyak paling keluar lagi. Jadi kita dapat pendapatan dan saya nak gunakan pendapatan tu untuk rakyat bukan untuk kita. Ini polisi kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut pembangunan perumahan dan juga bandar, kita nanggal Kuching untuk Samahan berkembang begitu pesat. Menanggal traffic jam situ nang teruk. Saya fikir KL saja traffic jam ke daya. Upagaya Mora Tuang dah traffic jam. Ini tak silap wakil rakyat penipala. Mencari jalan how to ease this traffic jam. Sebab itu saya ada pegawai-pegawai yang berpengalaman untuk buat perancangan how to connect new township, new centers of urban centers kita. Umpamanya di sini dengan Kuching mesti ada cara untuk jangka panjang. Dan saya yakin kita need qualified planner yang berpengalaman dalam hal ini. Dan saya minta Kementerian Perumahan setiausaha tetapnya, he is good in this, to plan what can be done to link all the center dengan center. Maknanya public transport kita has to be improved. Saya sudah tahulah kita ni, saya serah dengan pegawai kita yang ada berpengalaman tu untuk advise me what is the best for. LRT kah? Punya LRT. Go ahead aja LRT. Untuk kita connectivity daripada Serian ke Bau Kuching, Semarang. Waktu tu mungkin murah lah, sudah sana. Because we can plan the land. Land belum ada. Kalau nya congested, ganti rugi mahal. Jadi kita sebelumnya sangat gila kita Sarawak. Kita rancang lebih awal in terms of public transport. Dan ini adalah strategic planning yang saya nak bawa mengenai dengan public transport ini. We have to tackle it. Kalau ditandah ke Datuknya lah yang panjang motor menunggu giliran untuk pergi ke tempat. Because the best duration time-nya daripada kawasan perumahan ke city center 30 minit. Mesti lebih kurang 30 minit. Dan bagi saya, kita akan rancangkan how to solve it. Saya tak berjanji ya. Saya menjadi Ketua Menteri 2 bulan lalu. Bermakna kita nak rancang dulu. Kita rancang for the long term interest of rakyat. Khasnya di kawasan bandar. Dan kalau kita mempunyai public transport yang lebih terancang, meaning anywhere within the radius of 30 minutes, you can go to the center. That will mitigate our public transport problem. Turis pun senang juga. Kalau nak nanggap gua Ferry Cape dengan Guangin, negeri lainnya ada nama Guangin. Negeri kita ada Guangin. Bagaimana turis can also get access to this product through good public transport. Jadi ini adalah mempunyai sampingan spillover yang sangat mendalam dalam kita merancangkan bandar-bandar kita. Of course tomorrow
the reporters will say public transport. Apa LRT. Jangan dulu ah kita reporter tu. Pandai-pandai lah kita. Adapun tu adalah perancangan jangka panjang dan satu-satunya ialah LRT. Selain pada bas lah. Kerana bas tu selalu kita tunggu timingnya. Datang, nak datang, datang, nak datang bas. Ya, masih mau pakai bas. Tapi LRT-nya dah di sistemnya already there. Timingnya ada. Jadi kita nak rancangkan tu. Ada saya ngelakar hatu orang kata dia buat Bang Jo ambitiousnya. Nak mula kereta api jauh Pak Awi. Siapalah orang anak saya jauh Pak Awi. Jauh Pak Awi lah. Mendadak lah. Bawa tahu. Kena mesti rancang awal. Kalau kita, negeri kita mempunyai dana kewangan yang boleh memberikan benefit, manfaat kepada rakyat, why not we do it? Kena yang menerimanya rakyat, bukan saya. Saya rakyat jual lah. Jadi dapat numpang lah. Jadi kita plan properly and then our city will be user friendly. Dan city kita terancang. Sejak teruk gila. Ada di Muar Tuang, ada di Serian, ada di tengah-tengah kita Serian, ada di Bauk, ada di Lunduk. Within the radius of 30 minutes in terms of traveling. Jadi harga pun murah. Kemudian semua ke Kuching, harga tanah naik. Nah, ya, kata sidak developer tahu, you know how much is the cost of the land? That's why we have to sell 400,000. Now no more. They don't have to debate with me. Kerana tanah harga dah murah, kena pergi ke luar. Rana, baru rakyat dapat menikmati rumah di mana mereka dapat memiliki rumah. Ini adalah pendekatan saya dan hari ini adalah projek yang kedua saya lancarkan. Satunya di Miri. Di Miri lagi sedap projek sedapnya. Dekat dengan golf course. Dekat dengan golf course, dekat dengan airport, semua dekat di Miri. Maknanya pegawai kita di Miri mendapat akses to good housing. Muara Tuang tu lagi sedap. Dekat universiti, dekat airport juga. Dekat central market, yeah? All there. And then dekat dengan Serian, dekat dengan Bau. All these areas. And therefore, planning kita lebih systematic. Dan kita bertuah kerana kita banyak pegawai-pegawai kita yang berpengalaman untuk membantu ini. Dan seluruhnya is meant for people, rakyat jelata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan mengenai dengan industri perumahan ini. Dan we have to have a good planning dari sudut location as well as the type of houses yang kita gunakan dengan harga yang berpatutan. Sebagai negeri yang nak maju Sarawak tu, saya pun ambisiannya kita Bavaria di negeri Jerman. Negeri Jerman tu macam kita juga macam Malaysia yang federal. Federal system. Negeri yang terkemuka dan maju di negara Jerman ialah Bavaria. Semua ada teknologinya tinggi semua ni. Jadi kita tu nak mula Sarawak sebagai Bavaria dengan negeri Jerman, Sarawak untuk Malaysia. Kita the most systematic, well planned and also a state that is well developed within the Federation of Malaysia. Jadi inilah hasrat kita bersama para pemimpin, menteri-menteri muda, wakil-wakil rakyat. We are working very hard to meet that particular objective. InsyaAllah saya akan teruskan usaha ini daripada Tun Taib ke Datuk Nan dan terus saya menjadi kapten tim Tok Nan tu. Kerana kita terima kasih. The foundation is very strong. Tun Taib telah memberikan satu landasan yang kuat. Muara Tuang siapa tahu kalau tak Tun Taib. He was the one who transformed Muara Tuang as it is today. Jadi kita terima kasih kepada Tun Taib yang telah memberikan landasan yang begitu kuat. Tok Nan pula nyambung. Tok Nan sayangnya hanya 2 tahun 8 bulan saja memimpin. Tapi kami dalam pasukan Tok Nan
Tim Tonan, we were given a very strong mandate by the people during the last election. Dan Tonan hanya dapat memimpin 8 bulan. Beliau telah meninggal kita. Dan saya mengucap terima kasih kepada rakan-rakan dalam PBB dan juga Barisan Nasional for their trust in me to take over as captain of Tonan. Jadi ini kerja kami dan memanglah ada sedikit adjustment lah. Saya sih dapat mengikut style Tok Nan. Tok Nan ada cara dirinya. Nya ada oha. Kalau saya nak ikut Tok Nan oha, cara saya tak mantap je lah. Jadi sih dapat mengikut je lah. Dan juga nyanya Wang Elvis Presley lah. Puan ingat Tok Nan, I can't stop loving you. Jadi saya tu, saya ada lagu. Kerana saya membesar era pop yeye. Jadi saya tu, pop yeye lah. Kafe dengan Datuk Ali tu, semua pop yeye tu. Era Meli lah. Apa lagi seorang kan? Salam, salam mesra, lagu salam mesra. Ayat time saya lah. Waktu saya bergerak-gerak. Jadi ajak daripada saya ucap tanya kepada pihak kerajaan pusat kerana telah dapat memberi kerjasama untuk kita membangunkan rumah khas untuk penjawat awam sama ada peringkat pusat, pusat negeri, local government dan juga agensi-agensi yang lain termasuk polis, custom, pihak guru dan juga those are working with government link companies. You are entitled, eligible to buy this house. Jadi saya ucapkan tahniah, mudah-mudahan kita semua mendapat rumah yang elok, rumah yang baik dan juga keluarga yang bahagia. Kalau keluarga semua bahagia, Sarawak pun bahagia, insyaAllah. Itu saja daripada saya ucapkan tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.